Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama video saya kali ini. Alhamdulillah, edisi video saya kali ini saya mau memanen buah rampai ya, atau sayur rampai, atau biasa dikenal tomat mini. Nah, seperti ini. Ini sudah pada matang ya kawan-kawan. Seharusnya ini dipanennya ketika baru mau matang, seperti warnanya keorenan atau masih hijau ya, sehingga enak kalau misalkan dibikin sambal ya. Oh ya, tak lupa kawan-kawan, bagi yang nonton semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Dan bagi yang suka dengan video saya, mohon bantu share, like, comment, and subscribe-nya. Oke, kita akan mulai pemetikan ya kawan-kawan. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, ini hasil petikan saya masih seger ya. Oh, tuh banyak kawan-kawan, buahnya lebat-lebat nih. Kita lanjut lagi kawan-kawan pemetikannya. Nah kawan-kawan, ini hasil petikan saya ya kawan-kawan. Nih, matang-matang. Kebetulan saya metiknya bersama ibunya Iron ya, berdua. Sedang metik juga. Ini mungkin pemetikan yang lebih dari 5 kali pemetikan ya. Jadi rampai ini dari masa tanam sampai berbuah itu kisaran nggak nyampe 2 bulan ya kawan-kawan, langsung bisa kita panen ya kawan-kawan. Nah ini, nah, ini hasilnya, hasil petikan ibunya Iron nih. Matikannya. Coba lihat kawan-kawan, buahnya nih banyak sampai pohonnya merunduk nih kawan-kawan tuh. Sampai pohonnya pada merunduk kawan-kawan. Tuh. Sampai ke tanah kawan-kawan. Masya Allah, melimpahnya nih. Tuh. Oke, kita mulai petik lagi kawan-kawan. Ini akibat pemanennya lambat ya kawan-kawan, karena kemarin yang punyanya sibuk sehingga tidak dipanen ya. Nah, jadi sekarang saya yang panen kawan-kawan. Saya pun ngambil buah rampai ini sesuai pesanan saja kawan-kawan. Mantap. Alhamdulillah kawan-kawan, pemetikannya sudah selesai nih. Sudah cukup kita pemetikannya, karena saya ngambil di sini sesuai pesanan saja ya. Nah, itu juga sudah dibawa pulang ya. Oke, kita langsung pulang aja. Sudah dapat banyak sekali nih. Tuh. Mantap. Alhamdulillah banyak hasilnya kawan-kawan, hasil petikannya. Nah, ini dia.
kayak buah stroberi. Alhamdulillah kawan-kawan sudah sampai rumah. Nah, jadi videonya saya cukupkan dulu ya untuk pemetikan buah rampainya. Tinggal kita kirim ke yang pesan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video tadi dapat menghibur dan bermanfaat bagi kawan-kawan yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.